warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sis kali ya. Kali ini aku masih ini di taman ini melihat dinosaurus. Yang di sebelah sini itu ada ini wahana kayak itu apa kayak yang pasar malam kan jaranan kuda-kudaan. Oh ini toilet. Ini yang di sebelah sini itu kita bisa ini itu loh kayak di pasar malam aku buat anak-anak itu tuh kuda-kudaan di sini. Oh no, dinosaurusnya pada ini gerak sih jadinya aku kaget. Terus yang di sebelah situ tuh ada ini kita bisa beli aneka cemilan di sini buat oleh-oleh guys. Jadi sambil menikmati ini keindahan taman di sini, semua ini serba dinosaurus ya. Dari itu ada ini film tiga dimensi, terus ada itu tadi kita naik odong-odong, kita bisa melihat ini dinosaurus banyak yang pada gerak kayak gitu kayak yang ini guys. Jadi di sini tuh tempatnya cukup asik ya. Di ini kita bisa muter-muter naik ke atas bukit. Soalnya ini tinggi banget dari bawah tadi sampai ke atas sini tuh ini cukup luas jadi kita bisa menikmati seharian di sini guys. Tiket masuknya 350 yang mau ke sini. Cukup jauh sih kalau naik bus aku nggak tahu ya kurang tahu soalnya tadi aku kan naik motor cuman jadi masuk tiket masuknya aja kita bayar 350 NT guys. Kita bisa menikmati semua wahana di sini. Pokoknya seru banget deh liburan kita kali ini. Seru. Kita coba lihat ke bawah. Itu apa ya? Apa jenenge? Apaan itu lupa aku. Yang buat anak-anak itu loh. Komedi putar. Ya, aku jaranan aku sampai bingung harus ngomong. Ini komedi putar. Ini anak-anak jadi kita nggak naik. Terus itu ada bus yang di sebelah sana tuh naik bus. Kita naik bus Baiguo Mountain. Terus ini ada itu loh, itu jual manisan-manisan kayaknya yang sebelah sana. Oh si abang pasti kalau ada capitan pasti dikejar-kejar dia. Tempatnya bagus banget ini guys. Komedi putar.
dinosaurus, guys. Jangan lupa kesini yang bisa libur ya, guys ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel Siska Lia. Nantikan kita di video selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.